Sembari bersepeda, Minggu pagi 22 September kemarin, Bupati Samba Satono meninjau kawasan Pasar Tumpah di Jalan Keramat. Menurut Satono, kawasan tersebut sudah semakin tertata rapi berkat pembangunan pedestrian. Seperti inilah rutinitas yang kerap dilakukan Bupati Samba Satono di akhir pekan. Bersepeda mengelilingi suasana daerah sembari meninjau aktivitas masyarakat. Pada Minggu pagi kemarin, Satono dengan sepedanya meninjau kawasan Pasar Tumpah di Pasar Sambas, Jalan Keramat. Ia juga menyempatkan berbelanja sayur mayur dan kebutuhan sehari-hari di sejumlah lapak pedagang. Satono mengaku bersyukur dan bahagia melihat kondisi pasar yang menurutnya sudah semakin tertata rapi berkat pembangunan pedestrian di kawasan ini. Namun demikian, ia berharap para pelaku di pasar dan masyarakat secara umum hendaknya dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan bersama di kawasan ini. Dari Sambas, Wahyu Subuh, PON TV, memberitakan.